Kim Yeon Kong yang dijuluki Ratu Voli Korea memberikan komentar usai Pink Speeders menang atas Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Red Sparks kalah dari Pink Speeders pada laga ketiga putaran kelima Liga Voli Korea di Samsan World Gymnasium. Usai pertandingan, Kim mengatakan kemenangan timnya atas Red Sparks berkat skill timnya yang memang tak tertandingi. Apalagi hanya dengan pemain yang berasal dari Indonesia ini yang selalu digadang-gadang oleh warganet. Ujarnya, selama jeda pertandingan All Star kami mempersiapkan diri dengan baik untuk mengatasi tim secara keseluruhan. Berkat ini kami bisa menunjukkan kinerja yang baik di putaran kelima. Saya berharap bahwa hal ini bisa dipertahankan secara konsisten. Kemenangan atas Red Sparks membuat Pink Speeder sukses memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen Hillstarter menjadi selisih 3 angka, situasi saat ini menarik. Saya seperti tenggelam dalam permainan. Perbedaan poin dengan Hillstarter tidak terlalu besar dan kami juga punya peluang. Ini adalah situasi di mana kita bertanya-tanya apakah kita dapat memanfaatkan peluang ini, kata Kim. Saya sangat menantikan melawan Red Sparks ini. Saya juga menantikan bagaimana para pemain akan menunjukkan keahlian mereka, bagaimana mereka akan bermain, dan apakah mereka akan menang. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik, ucap Kim menambahkan. Kim mengatakan mempertahankan performa tim sangat penting dilakukan saat ini. Mempertahankan performa adalah hal yang paling penting, karena ada pasang surut di setiap pertandingan. Itu juga terlihat pada pertandingan melawan Red Sparks ini, kata Kim.